Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Matanya hilang. Abang beneran pembunuh bayaran, Bang. Aduh, ada. Kamu gak percaya kalau saya ini pembunuh bayaran, Taya. Saya sudah membunuh banyak sekali dengan celurit ini. Percaya, Bang. Saya sudah membunuh lebih dari 200 nyawa tak sabut pakai celurit ini. Tarifnya berapa? Tarif? Memangnya saya ini supir kota ya? Bayaran saya itu sesuai dengan berapa banyak yang harus saya korak. 10, Bang. Mana? Mau pakai ini? Mau pakai ini? Atau disayat-sayat? Apa? Apa yang harus saya bunuh? Hah? Segede gimana? Segede gimana itu? Apa? Macam apa? Macam apa? Ayam broiler, Bang. Heran nih, perasaan tadi malam udah dihitung nggak segini, ngapa jadi berkurang ya? Nah, ini, Mama. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih? Masa Papa kehilangan duit terus? Hah? Kalau misal lagi mau, bilang. Jangan pakai nyolong begitu. Jangan-jangan kamu nih. Kok Papa nuduh Mama sih? Teganya, Papa. Bukan nuduh. Di rumah ini cuma ada Mama, ya, terus anak kita. Ya mana Mama tahu? Papa kali nyimpennya salah. Salah. Emang Papa pikun apa? Ini di dompet, Ma. Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Daus. Selamat siang, Bu Rina. Indah malam. Kalau Pak Daus ini, indah pagi, indah siang, indah malam, indah do berubah. Kalau Bu Rina tambah siang, tambah cantik. Ya. Silakan duduk. Begini, Pak Daus. Ambo ini kesini mau jual alat, ya. Cie, tapi fungsinya luar biasa. Bagus banget. Ini alat namanya lie detector. Lampu sinyal. Lie detector itu artinya alat pendeteksi kebohongan. Pas banget, Pak. Kita lagi butuh alat itu. Ya, Maya. Lah, ujung ditilang ujung. Itu maksudnya. Iya, boleh, Pak. Dia coba. Ini sebetulnya orang mau nawarin dagangan apa mau perang nih? Kayak gua itu ya. Si dia ya. Berat kayaknya, Pak, ya. Berat yang gede nih kayaknya ini, Mas. Gede banget, berat banget ini alat. Namanya ya. Ya. Macam gitu, Pak. Ini alatnya. Coba. Pak Daus, ya. Bilang ini sama alat ini, apakah saya cakep atau tidak? Saya cakep atau tidak? Jawabannya cakep. Kalau bunyi apa arti bohong pada Daus? Hai, saya sampai malu. Cuma emang udah bener begitu. Coba istri saya sebentar ya. Istri saya mancung apa pesek? Jawab. Mancung dong. Berarti bohong. Iya, kagak usah pakai lie detector juga udah ketahuan, Pak. Emang saya begitu. Aduh, anak mami dari mana? Anak mami. Aduh, dari mama, main mentalin mama.
Main tiap hari main. Berangkat subuh pulang jam segini. Balik kok sebentar. Ambil kasur sama ambil tas. Jangan-jangan dia yang ngambil duit papa. Ampun papa, jangan nuduh deh, kan ada alatnya. Mendingan langsung aja sekarang ditanya benar atau enggak. Maaf ya pak, boleh saya pinjam pak alatnya? Iya udah cobain aja tuh, mumpung ada lie detektornya. Papa nanya sama kamu, apakah kamu ngambil duit papa atau tidak? Jawab. Enggak papi. Enggak kok. Look at that. Papa tanya sekali lagi, apakah kamu ngambil uang papa atau tidak? Jawab. Enggak papi. Bunyi. Lihat tuh. Papi tuh jangan galak-galak deh. Ini kan anak papi sendiri. Salah dengar, itu salah. Alatnya yang ngaco. Nah, mungkin. Coba sekali lagi. Mami ngomong coba yang kayak tadi, coba sekali lagi. Iya, ini anak papi sendiri. Mami ngomong anak sendiri bunyi. Berarti dia bukan anak papi dong. Yang jelas ini bukan anak saya. Bos, tenang aja. Kita kan udah survei. Ini bukan rumah kosong, ya kan? Tentang apa nih? Buset, Jaun. Ini rumah. Oh. Gimana? Rumahnya bagus. Rumah bagus. Isinya? Dasar. Isinya ada nggak ya? Pakai nanya, ada. Kan kita survei udah. Eh, masuk lu. Hah? Masuk. Kok gua sih, bos? Sama bos, gua lu. Sama bos, gua aja gak berani. Iya. Ini kalau gagal, bukan cuma dia gua hukum. Lu juga. Gua gamparin lu. Jangan dong, bos. Masa digamparin nih. Kemarin digampar muka mencar. Masa saya gabungin lagi? Ini baru jadi nih. Kena debu muka lu mencar. Gua tenang aja, bos. Saya udah survei. Bakalan berhasil nih sekarang ini. Bang, ada bang. Eh, ini apa? Rampok apaan? Mau nuju bulanin pake gini ya? Lu kata mau buka warteg. Barang yang berharga. Iya. Pokoknya yang gedean. Cepet. Oke. Okay. Sama gua kudu ditatar dulu bos. Cepet. Ambil lagi son lagi. Iya berdua. Parabola lah diambil. Break. Roger. Ini baru anak buah hebat. Kita. Barang berharga nih. Ada kulkas, ada TV, ada emas. Bisa jadi kolam renang juga ada di dalam. Kekejayaan, Bang. Buka. Oke. Akhirnya ketahuan juga. Iya pak, makasih pak dokter. Saya di mana? Kamu kan lagi ada di rumah ini. Iya mama. Bapak siapa ya? Loh? Mama, ini suami mama, ini papa, masa gak ingat? Apa yang terjadi dengan saya? Ibu kecelakaan. Iya mama. Mama kecelakaan. Keseruduk sama kebo. Waktu olahraga pagi-pagi. Oh, kebo itu nama orang? Kebo itu nama binatang. Oh, berarti sama-sama papa dong ya? Papa mah orang. Kalau kebo binatang, bukan papa.
dong. Pak Daus tenang, sabar Pak. Harus sabar untuk menghadapi orang yang sedang hilang ingatan atau amnesia. Penyakit ini sih nggak permanen kok Pak. Bisa sembuh dalam waktu sebulan. Tapi Pak Dokter. Iya. Maaf ya. Gimana kalau seandainya istri saya biarin aja begini, nggak sembuh-sembuh Pak Dokter? Kenapa ini Pak? Kenapa? Soalnya kalau dia nggak sembuh-sembuh, dia akan lupa sama saya. Terus saya bisa kawin lagi gitu.